dan kebudayaan Kabupaten Pader akan segera dimulai. Salam budaya. Lestari budayaku. Dari guru-guru angkatan saya yang sudah hampir 60 itu namanya ada yang Lestari, Mujirahayu, Sugeng. Kalau sekarang dengan ini perjalanan kita nyatakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kita nyatakan mulai. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dwi Astomo dan nanti sama Mbak Sita kita berdua akan memandu di ruang koleksi. Sebelumnya selamat datang di kantor Balai Pelestari. Ini dari SMA Is Belen 1 Kasian Man. Oh iya, banyak kan kita temannya ada yang dari Bantu, dari Biungan. Ini ada yang dari juga dari Biungan, dari apa? Surocolo, dari Jepang. Sekarang di Lempeng Tembaga, mungkin ada yang tahu caranya menulis? Yang tahu nggak? Sayang sekali untuk perkara-perkara. Kalau kita juga lagi begini, jadi itu yang tahu kita pajak atau ya, jadi zaman kerajaan kita sudah mengenal pajak. Banyak yang nyebut Masjid Kangotan itu sebenarnya sudah menempati satu wilayah yang memang daerah situ tuh sudah lebih tua usianya daripada masjidnya. Terima kasih. Ada yang nanya masjid yang lain, tapi itu dari Sleman, banyak dari Sleman. Di sekitar Sleman. Dipastikan gelang karena orang zaman dulu percaya nanti setelah kematian ada kehidupan lagi, jadi ini digu sambu. Tapi nek di Cina pas itu bahkan dihapus di bagian yang menunjukkan nama itu, jadi sampai sekarang kita nggak bisa deteksi ini siapa sebenarnya yang bikin karena dihilangkan. Ya sama nanti yang kali nanti yang logam nanti bisa ada coba. Paling susah ditaklukkan bukan yang ini, kali ini Narasimha ya, dia penjelmaan Wisnu tapi dia manusia singa gitu. Oh. Ini malah yang baik malah yang ini gitu loh. Yang jelek ya. Kita yang ini. Ada dari Bantul juga, dan juga dari beberapa sekitar DIY. Nah, di unit Bantul juga diselaskan ada beberapa prasasti seperti yaitu arca-arca dan juga ada arca dari Bantul dan ya, sekarang pertanyaannya dari SMA Bantul ya. Tahu ya, tadi udah dapat namanya dicatat ya Mbak, dapat hadiah. Yang tahu kenapa prasasti yang dibutuhkan, kita nanti gak bisa.
kebudayaan.